Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kita terus jalan dengan apa yang saya nak cakapkan ini. Sebagaimana ayat yang disebutkan tadi, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembah oleh kamu akan Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang akan kamu al-yaqin, oleh keyakinan. Jadi yang dimaksudkan dengan keyakinan sebagaimana yang ditarif, yaitu khurujuka an nafsika, mana keluar kamu daripada diri kamu. Tiada ada aghyar, tiada ada akdar di dalam hati kita. Baru seseorang akan mendapat keyakinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk makluman secara ringkas, Allah taala sebelum daripada menjadikan makhluk itu adalah kanzan makhfi. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa wa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Adalah aku satu ketika dahulu satu perbendaharaan yang tersembunyi, aku kasih bahwa aku dikenal. Allah Ta'ala nak memperkenalkan dirinya. Fakhalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Babi arafuni, maka dengan aku kenal oleh mereka akan aku. Tu Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak dapat dipikir dengan akal, kunhu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak dapat pikir dengan akal kita. Tetapi tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata kepada kita. Berlakulah tajalli ahadiyat wahdah wahidiyah, yang mana ahadiyat tajalli zat, wahdah tajalli sifat, wahidiyah tajalli asma. Kemudian selepas daripada itu kita ambil dengan ringkas, dizuhirkan alam ruh. Makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala zuhirkan untuk menyatakan rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang kita panggil dengan Ruhul Azam, ini roh yang maha agung. Laulaka ya Muhammadu ma khalaqtul aflaka, kalau bukan kerana kamu ya Muhammad, ma khalaqtul aflaka, aku tak akan ciptakan seluruh alam semesta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Haddad kata dalam syair, anta babullahi nalal murtajam, kamulah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalal murtajam, mencapai orang-orang yang berharap untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu dia hanya satu sahaja, Muhammadur Rasulullah. Pintu tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajalli zat, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al. Jadi yang dimaksudkan dengan sufi yang kita duduk 2 hari 3 hari di sini, sufi tadi yaitu orang-orang yang tiada ada aghyar dan akdar di dalam hati dia, dan Allah Ta'ala zuhirkan tajalli zat, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al ke dalam hati dia. Ketika itu dia memandang tajalli-tajalli Allah, pantulan daripada asma Allah, pantulan daripada sifat Allah, pantulan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan dengan masalah ainiyah ghairiyah. Bukan dia tapi tak lain daripada dia. Kita bukan Allah, Nur Muhammad bukan Allah, tetapi tak lain, itulah kenyataan Allah Ta'ala yang sempurna. Al-insanu sirri wa ana sirruh, insan itu adalah rahsia aku, wa ana sirruh, dan aku adalah rahsia bagi insan. Wa sirri sifati, rahsia itu adalah sifat aku, rahsia aku adalah sifat aku. Wa sifati la ghairi, sifat aku tak lain daripada aku. Jadi bermakna kita nak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan ilmu dah. Ilmu kena belajar. Tapi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu melihat, seolah-olah. Paham ya? Seolah-olah. Memang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nampak tak boleh. Tetapi seolah-olah. Bagaimana? Seandainya kita masuk ke dalam hutan, kalau kita melihat kesan tapak kaki harimau, apa yang ada dalam pemikiran kita?
Yakin tak kata wujudnya seekor harimau di situ? Pasti yakin. Sedangkan kesan tapaka kita bukan diri harimau. Yang kesan tapaka kita bukan boleh menerkam orang. Tapi di situ bila kita memandang, memandang mana makhluk, sebagaimana kita mengaji dalam tauhid, apa dia? Mana al-qudratu wal-iradatu al-muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Qudrat dan iradat itu bertaluk kepada sekalian mumkinat, sekalian makhluk. Bermana sebesar zarrah pun makhluk takkan terlepas daripada ta'aluk sifat kudrat, sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makhluk yang tak terlepas daripada ta'aluk sifat kudrat Allah, inilah yang kita pandang supaya hati kita terdetik tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang asma Allah dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala zahirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad sebagai biji benih. Bandingan macam biji benih, kalau saya tanam pokok, betul tak? Saya tanam pokok, saya tak fikir dah yang mana batang, ranting, dahan, daun, tak perlu fikir dah. Saya tanam saja, dia naik sendiri lah. Yang batang tetap batang, dia bukan biji benih. Yang daun tetap daun, dia bukan biji benih. Tetapi nisbah tadi ada. Kalau biji dia tadi durian, bermakna batang dia pun kena batang durian. Kalau biji dia durian, daun pun kena daun durian juga. Dia tak boleh lain. Begitulah nisbah kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Muhammad itu sebagai tajalli Allah taala yang sempurna, insan kamil, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dizahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ulama menyebutkan, yaitu Nabi kata kelahiran aku di antara kelahiran aku dan nabi-nabi yang terdahulu bandingannya sama seperti bintang-bintang yang berkilauan di atas mana langit, yang menanti terbitnya matahari di pagi hari. Apa dia? Kita tak lama dah bulan depan kita nak menyambut kelahiran mana Rasulullah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang besar yang perlu kita memahami bagaimana kecintaan kita, bagaimana mahabbah kita kepada Rasulullah, sebab dialah pintu, hanya satu pintu dia. Okay. Jadi zuhir, dizuhirkan Rasulullah, dizuhirkan daripada zaman Nabi Adam, saya ambil yang ringkas, begitulah berterusan sampai kelahiran Nabi Muhammad sempurna. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila lahir Nabi Muhammad, saya nak cerita pun panjang masalah Nabi Muhammad yang ada di Madinah ni, sebenarnya ada disebutkan dalam kitab Madarijus Su'ud karangan Syekh Nawawi Bintan, ya? Itu ada menceritakan siapa dia Nabi Muhammad yang ada di bawah kubah hijau itu, insan yang luar biasa, ya? Dialah zuhirnya rahsia, berbentuk zuhir dialah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang kita ziarah ke Madinah. Adapun yang seluruh alam semesta di sini, rahsia Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi dalam masalah kita syuhudiyah, kita memandang dengan jalan syuhud, yaitu kita memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berterusan sampai terbuka kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Maksud memandang Allah taala ni tajalli dia, bukan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi Rasulullah dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai biji benih lah, ataupun martabat af'al, ahadiyat, wahdah, wahidiyah, alam ruh. Tidak. Jadi kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizahirkan alam roh, alam misal, alam ajsam, alam tubuh. Alam tubuh bertubuh tiap-tiap satu benda sebagaimana yang Allah taala tentukan di a'yan sabitah. Dalam martabat yang ketiga, martabat wahidiyah, di situ Allah taala tentukan dah perjalanan-perjalanan sebagaimana apa yang berlaku. Sebenarnya tajalli asma Allah Subhanahu wa taala, tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala, tak ada lain. Kita perlu memahami, jangan kita yang menghukum diri kita. Kita menghukum bahawa aku orangnya berilmu, aku orangnya kaya, aku orangnya hebat. Sebab apa? Semua kamu, ya saya, adalah hanya mazhar, pantulan, pembuktian tentang Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lebih. Ana sayyidu waladi Adam la fakhara. Itu Nabi Muhammad bercakap, ana sayyidu waladi Adam. Penghulu segala anak-anak Adam. La fakhara.
sebab dialah tempat tajalli Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil ringkas ke, bila sampai masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala ambil wafat dia umur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar kata apa, wa may ya'budu Muhammad fa innahu qad mat, wa may ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Jadi mana di sini wilayah ataupun batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil wilayah. Batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa turun di dada-dada ulama-ulama. Ulama ummatika anbiya ibni Israel. Ini bahasa Rabithah lah. Ulama ummati, ulama umat aku ke anbiya ibni Israel. Kita bukan nabi. Kita bukan nabi. Tetapi wilayahnya Rasulullah ada di dada-dada ulama. Kan al-ulama warasatul anbiya. Mereka inilah yang akan menerangkan siapa dia. Nah, mana kategori ulama pun banyak, ulama yang membawa cara zuhir, ulama yang membawa zuhir dan batin, dan ada umara lagi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tiga. Yani orang-orang yang membawa wilayah Rasulullah, yang mana mereka akan bercakap, ini bahasa dia Rabithah, sebagaimana dalam surah Fatihah kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan oleh kamu kepada kami akan jalan yang lurus. Siapa dia jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu beri petunjuk ke atas mereka itu. Siapa dia? Orang yang beri petunjuk, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wahasuna ulaika rafiqa. Okey, jadi bermakna daripada nabi-nabi. Sekarang nabi dah tak ada dah. Nabi Muhammad itu penutup. Bermakna daripada orang-orang yang siddiq, orang-orang yang Allah Taala angkat hati dia dapat memandang, dapat musyahadah kepada tajalli-tajalli Allah Subhanahu wa taala, daripada guru-guru mursyid. Ini yang kita datang hari ini supaya selama 2 hari, selama 3 hari kita datang sini nak menceritakan tentang apa dia peranan sufi. Apa benda yang sufi bawa? Ulama-ulama dahulu yang menyebarkan agama Islam di tempat kita di sini, tak ada seorang pun kalau kita perhati yang bukan daripada orang sufi, tak ada. Syekh Dawud Al-Fatani, Syekh Somad Balimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari, banyak. Tok Pulau Manis, Tok Kupaluh. Ini ulama-ulama yang hebat yang mengarang kitab. Mereka bergerak atas syariat, dalam masa sama mereka membimbing rohani orang, yaitu dengan perjalanan sufi. Jadi Rabithah, wilayahnya Rasulullah, turun ke dada mereka, mereka bercakap, sampai mana sekarang pasti akan ada Allah Ta'ala ganti satu persatu orang yang akan membawa wilayah-wilayah Rasulullah. Rupa-rupa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bertebaran di seluruh alam semesta ni. Bukan Nabi Muhammad, rupa-rupa Muhammad, bermakna orang-orang yang membawa wilayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan ulama-ulama. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan di dalam diri kita. Hari ini kita mendengar, dah selama 2 hari kita mendengar tazkirah apa semua, supaya kita nak memperkenalkan apa dia sufi. Dan selepas daripada kita kenal, untuk kita nak memahami cara perinci, saya kata tak lagi lah, kena mengaji. Jadi kena mengaji khususi kita kitab dia, dan ambil sanad-sanad. Kalau siapa-siapa yang mengambil tarekat, perlu sebagai Rabithah kita dengan guru kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan jalan insan manusia yang cukup hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin, kami jadikan manusia secantik-cantik kejadian. Jangan kamu, Allah Ta'ala kata macam tu, tiba-tiba di atas dunia kita tak ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu sama seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Jadi insyaAllah sebelum Allah Ta'ala cabut nyawa kita, Allah Ta'ala beri kepahaman-kepahaman ma'rifat daripada mursyid-mursyid kita. InsyaAllah mudah-mudahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Allahumma amanna bihi wa lam narahu wa la tahrimna bi ru'yatihi ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma la tahul bainana wa bainahu bid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mawaddata wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada, tahhir qulubana min kulli wasbin yubaiduna an mushahadatika mahabbatik, wa amitna ala sunnati wal jama'ati wasy إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم.